Selamat siang, hari ini saya lagi berada di Kabupaten Sintang dan juga Kabupaten Kapuasulu. Ini perbatasannya, ini tugunya, Anda bisa lihat. Ini tugunya. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman atau sahabat TB yang atau juga di teman-teman di YouTube yang belum pernah datang ke sini, ini di Kalimantan Barat dan ini perbatasannya. Dulu saya tahun 1999 saya bekerja di sini di PT Riau Agrotama Plantation. Ini di Kapuasulu. Jadi inilah simpangnya. Nah, sekarang saya nampak tilas pada tanggal sekarang 28 ya sekarang ya. Iya. 28 Mei 2021 saya hadir kembali di sini. Jadi ini saya mengingat perjalanan saya dulu, saya salah satu manajer di sini, manajer di Riau Agrotama, mulai dari akuisisi lahannya sampai pembangunannya. Dan saya tahun 2006 saya resign dan saya tinggalkan kebun ini. Jadi Anda bisa lihat ini. Sana ini yang ada, Anda bisa lihat ini ada kebun ini sawit. Ini adalah kebun sawit Inka Serai Group. Nah, ini perbatasan Sintang Kapuasulu. Karena ini perbatasan ini kabupaten. Jadi dari sini ke Kapuasulu kurang lebih 206 kilo. Jadi kalau dulu saya tempuh itu dulu bisa sampai 15 jam. Sekarang mungkin sekitar 7 jam sudah bisa sampai, atau bisa sampai 4 jam atau 5 jam karena jalan sudah bagus. Jadi terima kasih juga untuk Pak Jokowi yang luar biasa. Nah, ini untuk masyarakat Putus Sibau, sekarang perkembangan sangat luar biasa. Saya datang hari ini juga begitu spektakuler, banyak rumah-rumah juga, banyak pembangunan dan kehidupan perekonomian sangat luar biasa. Jadi kami datang ke sini saya bersama Bapak Pasaribu, salah satu asisten di perkebunan, sambil melihat di sini, untuk datang ke sini untuk bisa menikmati ya, untuk khususnya di Kalimantan Barat lah, supaya nanti ada kenangan. Jadi Anda bisa lihat ini Kabupaten Sintang ke sana, ada di sana Kapuasulu. Ini perbatasannya ini. Jadi kalau kita lihat dari sana itu dari Kabupaten Kapuasulu ke sebelah